apakah kita mendapatkan si Sasuke skillnya? Please, 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 bersinar pelangi, pelangi. Dapat coy. Apa yang kita dapatkan ini? Please Sasuke, please. Dapat dua. Gila, hoki banget. A B C D. Yo, kembali lagi di AOP. Dan hari ini AOP akan bermain game Naruto X Boruto ya cuy ya. Dan hari ini kita akan ngegacha hero spesial banget, yaitu Sasuke ya, bersama Kakashi bocil. Bang, itu Sasuke-nya OP ya? OP banget. Kakashi-nya mending lah ya, tapi lebih bagus si Sasuke ya. Terus sebelum kita ngegacha, seperti biasa, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu agar AOP lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto X Boruto cuy. Oke, kita akan melihat pemberitahuan ya guys ya. Katanya besok ada pemberitahuan ini. Bentar kita lihat notice. Nah ini dia, maintain besok ya cuy ya. Besok pagi maintain, jadi kalian bisa syam. Malamnya bisa sam. Wow, malamnya bisa sam cuy. Oke lah, langsung aja kita gacha cuy. Semoga lucky ya guys ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu summon. Kita buang sampah dulu ya guys ya di sini. Kita buang tiket dulu, buang sampah dulu cuy. Oke, sudah tadi kita buang sampah. Dan ini dia hero yang ingin kita gacha. Ada dua shinobi, Sasuke sama Kakashi ya. Kita lihat drop rate-nya. Drop rate-nya itu Sasuke cukup gede, 1000, dan Kakashi juga 1000. Itu normalnya guys. Guarantee-nya mantap banget. Guarantee sama normal sama ya. Sama cuy, 1000 ya. Kalau guarantee-nya itu, guarantinya tuh satu. Oh, guaranti itu khusus. Kalau guaranti itu khusus yang syamnya ya cuy ya. Guaranti dapat di step keberapa? Kita cek dulu. Kita cek dulu step berapa guaranti. Apakah step kedua? Semoga step kedua cuy. Ayo, step kedua. Oke, ini dia step-stepnya ya. Nah, step pertama kita ngegacha 10 kali summon ya dengan diskon 100 ruby. Jadi ini bisa berkesempatan mendapatkan bintang 4 ya, tapi masih red, belum guaranteed untuk bintang 4-nya. Terus kita juga dapat shinobi token. Nah, di step kedua kita pasti dapat yang 4 sama 5 cuy. Ya, 4 sama 5. Itu pasti dapat tuh. Step kedua. Berapa nih step kedua? Step ketiga, ya ini step ketiga. Step ketiga. Step ketiga lebih bagus ya cuy ya. Cuma 3 step di sini. Oke, kita lihat lagi step ketiga yang gua rantitnya cuy. Berarti kalau kita step pertama 500 500, ya kurang 200 cuy, kurang 100 ya, kurang 100 rupiah. Tapi nggak apa-apa, kita gacha aja dua kali, kita gacha ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat lah, semoga kita dapat. Kita putar-putar dulu, semoga dapat si Sasuke yang ultinya ya guys ya. Ini Kakashi yang Sasuke lah. Hup. Oke, ini dia. Tapi ini ada skillnya saya sudah ada skill yang ini.
Tapi gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. 1, 2, dan 3. Hup. Apakah kita mendapatkan si Sasuke skillnya? Please, please, please. Please, bersinar pelangi. Pelangi. Wuh, dapat coy. Apa yang kita dapatkan ini? Please Sasuke, please. Sasuke coy. Sasuke. Tapi ini kah ultinya? Nanti kita cek ya. Apakah ini ultinya, cuy? Dapat 2. Sasuke 2 coy. 2 Sasuke. Oke. Gila, hoki banget. Dapat bintang 5. Sasuke lagi. Kakashi ya, lumayan lah Kakashi ya. Oke. Alhamdulillah coy. Alhamdulillah coy, dapat Sasuke. Apa ini? Sasuke ada gak bintang 4 ya? Kakashi ya, ada sudah. Ini sudah ada. Dua skill rare-nya cuy. Rare Sasuke. Kita lihat skill Sasuke. Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah coy, dapat skillnya ya. Ini skill ini dapat. Ini sudah dapat. Malah kita dapat skill yang bagus cuy. Ini saya belum dapat cuy. Ini saya belum dapat guys. Skill ini saya belum dapat, flame control ini. Oke, kita coba. Kita cek dulu guys. Sasuke. Ini ya ultinya ya. Mantap sekali cuy. Oke, kita up dulu coy. Semuanya kita fullkan up. Tanggung. Kita up aja semuanya. Oke, selanjutnya ada nggak limit break? Limit break nggak ada ya. Ini cuma satu limit break. Oke guys, kita coba ya. Oke guys, kita akan mencoba skill ultinya guys di arena. Bukan di arena sih, langsung aja ya. Di mission. Terus run up, solo battle. Terus langsung aja lah kita main di sini guys ya. Ini kita pakai Sasuke ya. Oke, let's go. Kita ke battle. Kita mau lihat nih Sasuke. Sasuke. Sudah kita obrak-abrik tapi masih kekurangan bahan lah ya kita. Oke, lihat tuh. Keren gak tuh cuy? Wow, itu untuk Sam ya. Ini juga untuk Syam. Ini juga untuk Syam. Terus seram-seram cuy. Skill satunya itu kalau kita gunakan, jadi musuh tidak bisa atau enemy tidak bisa menyerang aliansi kita, guys. Skill 2-nya bisa membuat silent ya, tidak jadi enemy tidak bisa
nge-skill atau ngulti, skill 2-nya. Skill 3-nya knockback. Jadi kalau kena skill 3-nya musuh tidak bisa bergerak. Nah, saya belum melihat nih ultinya, guys. Nanti kita lihat ultinya ya. Tuh, skill 2-nya keren enggak tuh si Sasuke? Kita lawan si Bebep Kaguya. Tante Kaguya kita lawan. Saya dulu, cepet banget lawannya, cuy. Langsunglah kita ultikan, guys. Langsung kita ultikan. Kita ultikan langsung. Tuh. Belum lagi di ultir sudah koit dia, cuy. Wow, seram ya, guys. Ya gimana menurut kamu, guys? Apakah worth it gacha sebelum maintain, guys? Ya, tadi saya coba-coba nih. Coba gacha sebelum maintain. Ya kan, sambil ngumpuli ruby, jangan kita gacha dulu loh. Pokoknya sebelum maintain tuh kita harus gacha, guys. Itu kemungkinan untuk guaranteed-nya itu lumayan gede ya, red up untuk dapatkan kartu tersebut. Oke, guys, terima kasih yang sudah hadir di AOP. Dan apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf, cuy ya. Ini hanya games, hanya tutorial, hanya memberitahu, dan juga hanya untuk senang-senang. See you guys, bye-bye. Assalamualaikum, semoga kalian lucky juga ya.